Okey, bang. Saya nak teh tarik Jebon. Alright, teh tarik Jebon satu ada lagi. Ah, kejap lagi saya order. Alright, okey. Hai, saya nak Zainal dalam makan minum kopi. Hari ini kita akan makan-makan di Melawati food truck ni. Tapi saya tak makan seorang-seorang, saya ada kawan. Mani. Hai, Nen. Hai, inilah Mani. Inilah penonton bertuahher.tv. Terpilih untuk makan dengan saya. Kita akan makan kacang pul. Kacang pul. Lepas tu kita ada teh tarik. Teh tarik. Jebon. Jebon. Yes, jangan jadi Jebon sudah. Lepas tu kita ada kek. Kek. Lapar tak? Lapar. Okey, belanja makan. Jom. Jom. Okey, hari ni saya dengan Mani kita nak makan kan? Ada orang belanja. Okey. Tak tahu lah, suka ke tak. Tapi hari ni kita nak makan kacang pol. You pernah dengar kacang pol? Sadly tak pernah. Baru first time. Okey, kita akan makan kacang pol. Lepas tu ada dua jenis kek. Kek tu nanti surprise. Kita tak tahu lagi perisa apa. Lepas tu air, you order air apa tadi? Air ambil hot chocolate. Hot chocolate dan air teh tarik. Yeay, makanan dah sampai. Kenapa awak tengok macam teruja je? First time tengok. First time tengok? Ingat makan kat swimming pool tadi. Tak. Dia kacang pol ni dia makanan, kata silap saya, orang Johor. Okey. Sebenarnya orang Johor dia kata makanan dia lah kan. Tapi sebenarnya kalau ikut cerita asal, pedagang Arab yang selalu datang kat sana yang buat resipi kacang pol ni. Okey. Tapi kalau tengok kat sini, roti dia lain sikit. Kalau pernah makan, dia macam roti Bengali. So, kita ada cili, ada limau. Ada telur. Lepas tu kuah kacang pol tu lah. Tapi kalau cara makan yang betulnya, kita kena gaul semua. Bagi sebati. Alright. Tengok sedap ke tak, bergantung pada kuah tu. Let's see. Okay. Nenek tak rasa pedas macam yang tak. I expect. Tak pedas baik. Selamat. Okay, selamat. Mani selamat. I tak selamat sebab I suka pedas. I akan lagi benam makan cili tu. Okey, saya carikan dan makan betulnya dia sebenarnya kena pakai tangan. Mani. Kan? Tolak tepi lah. Apalah. Okey. You okey? Oh, okey. Okey, tangan bersih? Bersih. Tak bersih, bersih-bersihkan dah lah. Makan. Mani. Macam mana? Tengok rupa kacang pol ni dan rasa dia, you okey tak? Okey. Kita datang balik. Bang, order lagi satu tapau. Betul lah. Ya. Kacang pol ni dia tak pedas sangat tapi dia berasa. Sedap. Dan kita kat depan ni ada air juga. Air apa ni? Teh tarik Jebon. Jebon. Jebon ni cerita Doremi. Masalahnya tang mana yang Jebon, kita tak tahulah. Satu ni pasal food truck ni sebab makanan dia murah dan sedap. Okey. Pasal teh tarik ni yang kurang tarik sebab bubble tu tak ada, tapi rasa dia begini. I suka teh tarik yang lemak-lemak. Tapi lemak teh tarik dia cukuplah. Itu tak tipu lah. Power dah. Power kan? Okey, tadi kita dah makan berat. Sekarang kita akan beralih kepada pemanis mulut. Pemanis mulut kita dah sampai. Dia punya tadi Nutella. Red velvet. Okey, dan apanya adalah banana walnut salted caramel. Okey, sekarang ni kita nak makan kek. Tapi sebelum tu, apa nama kedai dia? Kalau korang datang, nama kedai dia Sunday Do. Sedap. Sedap? Mana tapi, Nutella ni? Ni kat atas. Nah, sampai lah. Sampai tak boleh cakap. Kek dia moist. Saya malas lah kalau coklat klise. Sebab tu saya suka kek yang lain. Nak-nak pula ada salted caramel. Jackpot dia. Salted tu. Salted tu. Kena makan kena dengan salted caramel tu. Masin-masin. Dia tak manis tau. Dia masin lemak. Sedap lah. Lepas tu rasa macam healthy lah sikit sebab dia ada banana kat situ kan. Sekarang kita cuba tertarik dan gabungkan dalam mulut. Rasa dia sama juga macam dalam botol tadi, cuma panas. Saya nak ucapkan terima kasih kepada food truck yang bernama Sis and Suckle untuk kek yang sedap ni pula dari Sunday Do. And thank you to you, Nadia. Terima kasih. Makan sekali.